Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi guys dalam Tumpang Lalu Studio. Alright, alhamdulillah Negeri Sembilan baru je habis PKP, sekarang di PKPB. So kita dapat hirup udara yang segar guys. So dalam video aku yang sebelum ni, aku perasan ramai betul yang cakap yang suara aku ni dan gaya aku macam Abah Bos. Okay, sebelum ni aku tak berapa kenal siapa tu Abah Bos. Tapi lepas aku tengok satu video dia lah, aku nampak macam ya betul suara dia macam aku. Cuma aku nak tahu betul ke Abah Bos ni kelakar? Jadi hari ni kita akan buat reaction untuk video Abah Bos. Tapi aku tak sorang-sorang guys, aku dengan partner lama aku iaitu Curan Emmy guys. What's up guys, welcome to my YouTube channel. Like and subscribe, don't follow Tumpang Lalu Studio. Oh tumpang lalu. Okay, thank you for invite me bro. Okay bro, it was a good pleasure lah. Terima kasih bro sebab datang. Okay, okay bro, boleh. Curan, apa perkembangan terkini? Perkembangan terkini adalah berat badan aku semakin mengembang kan? Yes, semakin mengembang. Okay guys, so are you ready Shuren? Yes, ready. Okay, so guys, stay tuned. Let's go Shuren. Alright. Okay guys, so kat sini kita, dalam kita bereaction ni, kita akan ada challenge tau. Kita akan minum air kan? Oh patut kau beli air ni. Ya betul. Okay. So kita setiap soal akan minum air masa tengok video ni. Jadi siapa yang tergelak otomatik memang akan terkeluar lah air atau pancut kan. So jadi siapa yang gelak dulu, so dia dikira kalah ha, dalam game ni. Hukuman tu, okay, kita orang berhak lah. Siapa yang menang tu berhak untuk nyatakan hukuman. Tapi hukuman ni mesti dalam bentuk senaman lah eh. Oh senaman, okay. Contohnya macam mana Shuren? Contohnya senaman. Contohnya push up, pull up ke lah. And they give up ke? Push up, pull up and pull up, give up. Apa-apalah kan? Apalah. So, okay, kita start kita punya reaction. Okay, dia pun pull up ni. Oh air dulu. Sorry. Okay, minum air dulu. Hari ni aku Abah Bos nak cerita pasal budak-budak Insta famous yang kaki review. Yang konon-konon benda Allah dia ni besar duduk atas wai suku orang. Kalau dah flashing motor orang, pakai wai suku orang duduk flashing. Benda macam gini dah tak duduk wai suku, dia jadi wai susu. And then you ask me why I suck you, okay? Ada satu lagi kuat kan, yang produk-produk yang bagi jual review ni. Ya, 100,000 bukan nak tengok dia orang punya bakat. Eh, bagi kau produk-produk yang Insta famous yang jenis tayang-tayang dia punya tu, kita orang bukan nak tengok bakat. Yang ada dekat dada dia tu, yang dia tayang kan, dia pakai baju nego tu, tu sibat. Faham? Eh, bodohnya. Kenapa bodoh sangat lah? Kenapa letak bodoh ke dalam besok lah? Eh, bayanglah korang ni. Kalau jumpa korang, aku tak teragak-agak untuk datang daripada jauh. Wah, pun aku sian. Aduh, apa bos ni? Aduh. Okey kan, jom. Kau tengok apa tadi buat? Dia boleh gelongsor. Hai. Memang kelakar. Aduh, jadi hukuman nak buat sekarang ke macam mana? Okey. Sekejap pun aku ke tak? Okey, cuba tengok pun. Oh my goodness guys. Astaga. Oh ya Allah. Kau yang tengah gelak ke macam mana guys? Aku nak hukuman pertama. Shuren perlu ni lah. Dia perlu round. Woi! Kau biar betul! Jauh tu! Boleh jauh bro kan? Bagaimana push up berapa? Nak push up lah, push up. Okey, push up. Push up ya. Okey, kat atas ni bro, kat atas ni. Okey. Okey guys. Tuh. Sangka tu. Round 1. Okay, aku pemenangnya. Tak sangka dia pemenang. Apa? Okay, 5. Come on. Oh. Come on, champion. Whoa. Come on. Yeah. Fighter. Oh. Many unbearable hours later. Alright. Terbaik, guys. Okay, guys. Kita teruskan untuk second round. Okay, sama juga. Air dalam mulut. Aku kali ni aku nak letak phone jauh lah. Ya. Simpul sejak, you know. Apa yang kau lakukan ni akan mengakibatkan masa depan anak-anak aku terbiar dan celaka. Sebab apa? Diorang akan main dengan diorang punya sinchan. Takkan nak ditunjuk, takkan nak dikeluarkan. Nanti nampak kalau Castello keluar daripada zip nanti. Ucam, yau. Lain sewa hom yang wah. Kau yang kau tengok, hei yau nampo. Lepas habis.
Apa? Aku menang. Apa hal? Okay. Apa hal dengan bahasa Cina? Tiba-tiba dia. Aduh. Aduh, tak masuk. Apa bos? Ah. What the hell, apa bos? What the hell? Tapi apa yang kau cakap tu betul, apa bos? Aku respect dengan kau. So bro, cakap apa hukumannya? Hukuman dia, kau kena buat sit up. Sit up atau rumput? Atau rumput? What? Yeah, 10 kali. 10 okay, kali. Kau. Sit up eh. Hey, apa bos punya pasal? Aduh. Dia mi apa bos? Ni surah baru tau. Ni surah baru ni. Aduh ya. Dia mi apa bos? Apa bos good? Apa bos tiga? Apa bos good? Apa bos? 1 minute 37 seconds later. Oh, tolong. Oh, thank you. Aduh. Thank you, bro. Oh. Okay, guys. So, harap korang enjoy dengan dua part ni. Ada lagi ke? Ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Last round. Yeah, last. Okay, last round. Gila bhai. Belum lagi, bro. Belum lagi. A few moments later. Pukul 1 lebih. Mana boleh flavor? Budak-budak kedai mamak ni duk beli rokok. Ada pun John. Benda boleh menghisap ni. Barang jadi yo. Boy. Mau naik air tinggi yo. Boy. Ha. Ini dengan aku lah boy. Bila kalau macam gini, ada flavor, baik nak kita ukur sendok je tempat. Dah habis dah, boleh telah hidup. Eh, hidup pula. Boleh telah-telah lah. Alhamdulillah. So, video pertama part 1 compilation Abah Boss. Kita orang dah reaction lah. Thank you Abah Boss sebab selalu menghiburkan kita. Dengan kata-kata yang sangat bermotivasi tinggi. So, kalau korang nak tengok part yang kedua, korang komen kat bawah. So, kita akan buat lagi untuk video yang akan datang. So, terima kasih banyak untuk Shoren MV. Sebab datang, jangan lupa follow IG budak ni. Dan follow Facebook dia. At Facebook. Okay, dia adalah public phone, public figure. Okay, so Shoren. Okay, thank you juga sebab bagi peluang kepada aku untuk datang join sama sekali dengan Abah Boss. Kita semua ni dah jadi peminat Abah Boss dah. Abah Boss, I love you. Steady. Okay guys, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.